Press release didampingi langsung oleh Wakapolres Kompol Singgi Hermawan SIK beserta Kepala Satuan Reserse Narkoba Ibtu Septa Badoyo SIK. Satuan Reserse Narkoba berhasil mengungkap 5 perkara dalam kurun waktu 15 hari, terhitung dari tanggal 4 sampai 19 Agustus 2018. Pada kasus tersebut terdapat 10 tersangka yang salah satunya adalah seorang wanita berinisial AS alias RA dan seorang pegawai lapas kelas 2B Muara Bungo berinisial SF. Barang bukti yang diamankan antara lain 4 kg ganja, 51 butir ekstasi, dan 5,82 gram sabu-sabu. Dari Jambi, Ofis Septia Fardani Tribrata TV. Salam, Tribrata.